Dalam dunia ni sebenarnya ada makhluk aneh tau. Kan? Ada yang orang pernah nampak jadi legenda, ada yang hadis sebut, ada yang Quran sebut. Mana benda-benda makhluk aneh ni memang ada dalam dunia ni. Dunia ni banyak rahsia kita tak tahu. Kan? Saya dalam dunia diving yang saya menyelam, banyak benda aneh saya jumpa. Saya tu hari saya menyelam di Bali. Kan? Dan dekat dekat Bali dekat ya. Yeah? Alhamdulillah. Saya jumpa pocong dalam air tau. Pocong. Ini saya dengan instructor waktu tu saya tengah buat rebreather. Pocong. Saya punya terkejut berderau darah saya dalam maghrib tau. Pocong dalam air. Pocong. Dia tinggi macam ini. Jalan macam ini jalan ni. Tapi dalam air. Okay, saya jadi freeze. Instructor saya nampak saya, dia kata, kau tengok aku kan. Dia datang kat pocong tu kan. Dia tolak begini. Dan benda tu mengelak. Itu lah. Kan? Lepas tu kata tak ada apa. Jom. Teruskan, lepas tu naik. Hai. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada pagi yang berbahagia ini dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita insyaAllah. Jahil boleh berlaku dalam dua perkara. Yang pertamanya, orang yang malas menuntut ilmu. Yang keduanya, orang yang telah rasa cukup dengan ilmunya. Berlakulah jahil kedua. Sebab itu, kita ni makin banyak kita belajar, makin banyak kita jumpa dan tak tahu, itu maknanya betul track kita belajar. Tapi kalau makin banyak kita belajar, makin kita rasa kita tahu dan kita kata orang sana salah, orang sana sesat, orang sana bid'ah, ada masalah dalam cara kita belajar. Makin banyak kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Jadi syabas dan tahniah. Ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, kita duduk dalam majlis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah rezekikan kita sampai akhir hayat kita ada dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey. Pertama sekali sebelum kita mulakan, saya mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang sama-sama dalam bantuan buka puasa pada Palestin. Kita dapat alhamdulillah kita selesaikan pada bulan Ramadan baru ni lah. Dan siapa nak tengok dia punya perkongsian, ada dekat IG ataupun FB saya punya ataupun ASCC Al-Amin tu, kita boleh tengok macam mana orang lapar berbuka puasa. Kita lapar juga, tapi confirm makanan dah ada sebab pukul 6 dah dekat bazar Ramadan. Ini lapar yang tak tahu nak makan apa tau, berebut-rebut dia orang makan. Masya Allah, saya kan, walaupun nampak saja macam macho, tapi hati ada taman tau. Saya tak pernah nangis melainkan saya uruf buka puasa. Saya tak pernah, jarang menangis lah ya. Jangan menangis. Nampak macam macho, hati ada taman tau. Tak boleh. Bayangkan habis orang buka puasa, nanti akan ada satu lagi yang tukang kutip. Saya tanya, terima kasih lah tolong kutip. Nak tolong kutip sampah. Rupanya tak. Mak aku tak buka puasa lagi kat rumah. Dia ambil sisa-sisa makanan tu kumpul-kumpul untuk bawa balik rumah. Jadi lagi 2 bulan saya ada menganjurkan juga untuk korban di 3 tempat di Kemboja, di Malaysia dan juga di Palestin. Siapa ada kemampuan, highly recommended lah untuk bawa ke Palestin. Tapi Palestin memang mahal sikit sebab seekor lembu dia $3,000 to $3,500. Jadi kalau sekarang dolar pula makin naik kan. Jadi satu bahagian dan 2,100 lah. Tapi kalau siapa yang mampu, bagus sangat sana. Setiap tahun kalau kita pergi, saya akan cakap kat pengembala lembu Islam, okay, kau reserve kan
kan, 30 ekor lembu, tahun depan aku akan beli. Kan, jadi dia beli dan agihkan pada orang-orang sekitar tempatan tu. Kan. Kan, jadi kalau mampu lah, kan, nanti flyer ni saya bagi kejap lagi. Okey. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin muslimat dan rahmatullah sekalian, ya. Pada pagi yang berbahagia ni saya nak kongsikan satu tajuk, ya. Tajuk yang penting, ya, dalam hidup kita yang secara praktikalnya, kan. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap benda ada sebab dia. Allah jadikan setiap benda ni ada sebab dia. Wa ja'alna likulli shay'in sababa. Allah jadikan setiap benda ada sebab dia. Okey. Jadi hari ini pagi yang berbahagia ni saya nak kongsikan ilmu yang boleh kita praktis terus dalam hidup kita. Kita nak tengok macam mana sebab-sebab Allah merendahkan seseorang dan sebab-sebab Allah memuliakan seseorang. Kita nak tengok, kan? Jadi walaupun Allah tu namanya Al-Khafid, Allah yang merendahkan seseorang, tapi Allah tu ma'adil, dia tidak merendahkan seseorang secara tiba-tiba, dia ada sebab-sebab dia. Begitu juga Allah nak memuliakan seseorang ini, kita nak jadi orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat, dia ada sebab-sebab dia. Kan? Jadi kita nak tengok hari ini untuk kita cetuskan sebab-sebab kita mulia dan kita nak hindarkan sebab-sebab kenapa orang tu rendah ataupun orang tu boleh hina, supaya kita kongsikan nanti dengan anak kita dan keluarga kita, orang keliling kita, kan? Biar kita, ahli keluarga kita dan keturunan kita ni orang-orang yang mulia, kan? Sebab Allah nak supaya hamba-Nya yang beriman tu jadi yang mulia, tapi mulia ni ada sebab-sebab dia. Kalau kita baca surah Kahfi, surah Kahfi, surah Kahfi ni ada satu tokoh yang penting. Namanya adalah Iskandar Zulkarnain. Kan? Iskandar Zulkarnain ni hebat orang dia. Dia bukan saja hebat kerana dia raja yang memerintah banyak kawasan daripada timur ke barat, tetapi hebatnya sampai dia boleh menundukkan makhluk aneh. Dalam dunia ni sebenarnya ada makhluk aneh, tau. Kan? Ada yang orang pernah nampak jadi legenda, ada yang hadis sebut, ada yang Quran sebut. Mana benda-benda makhluk aneh ni memang ada dalam dunia ni. Dunia ni banyak rahsia kita tak tahu. Kan? Saya dalam dunia diving, saya menyelam, banyak benda aneh saya jumpa. Saya tu hari saya menyelam di Bali. Kan? Dan dekat Bali, dekat, ya? Yeah? Alhamdulillah. Saya jumpa pocong dalam air, tau. Pocong. Ini saya dengan instruktor waktu tu saya tengah buat rebreather instruktor. Pocong. Saya punya terkejut, berderau darah saya. Dalam maghrib, tau. Pocong dalam air. Pocong air. Pocong. Dia tinggi macam ini. Jalan macam ini jalan ni. Tapi dalam air. Saya jadi freeze. Instruktor saya nampak saya, dia kata tengok aku, kan. Dia datang kat pocong tu, kan. Dia tolak macam ni. Dan benda tu mengelak. Itu lah. Kan. Lepas tu kata tak ada apa. Jom. Teruskan. Lepas tu naik. Dia kat atas tu saya tanya dia, apa tu? Dia kata, kata itulah spesies ikan. Dia panggil Ghost Piper Fish. Ha, kita boleh mungkin tengok kat Google, ya. Ghost Piper Fish. Ha? Maknanya ada benda yang kita tak tahu dalam air itu. Ha? Banyak benda. Jadi balik pada cerita Iskandar Zulkarnain, dia menjadi hebat bukan saja dia dapat menunduk kawasan itu, tapi dia dapat menundukkan makhluk aneh. Dalam surah Kahfi, dia dapat menundukkan makhluk aneh. Kan? Iaitu dia kurung dalam satu mana kawasan yang makhluk aneh ini merosakkan. Kan? Itu hebatnya. Soalannya, macam mana Iskandar Zulkarnain boleh menjadi hebat? Dia bukan born lahir-lahir terus jadi hebat. Kan? Quran sebut rahsia dia. Apa rahsia dia? Fa'atba'a sababa, thumma atba'a sababa. Dia banyak cetuskan sebab-sebab untuk menjadi orang hebat. Akhirnya jadi orang hebat. Jadi hidup kita ni, semua benda Allah jadikan bersebab. Kita dapat membaca sebab-sebab dan kita ikuti, kita boleh berjaya.
Kan? Jadi saya nak kongsikan pada hari ini 5 sebab kenapa Allah menghina seseorang dan 5 sebab kenapa Allah memuliakan seseorang. Kan? Harap-harap boleh habis. Kalau tak habis, kita sambung tahun depan tajuk kita ni. Okey. Harap boleh habis. Okey, 5 sebab kenapa Allah hinakan seseorang untuk kita elakkan. Untuk kita elakkan, eh. 5 sebab kenapa Allah kurniakan kemuliaan untuk apa? Untuk kita bina dalam diri kita ni. Okey, kita nak tahu yang mana dulu? Yang Allah menghinakan ke Allah memuliakan? Ha? Menghina ni dia memuliakan benda satu ni. Kita somlah ramai-ramai boleh. Okey. Kita cerita yang orang menghina, Allah menghina dulu ya, eh. Jadi kita tahu baru macam mana kita develop pula, eh. Okey. Jadi ada 5 sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan seseorang. Sebab yang pertama kerana kejahilan. Jahil, eh. Sebab itu dalam Islam, budaya menuntut ilmu dalam Islam, minal mahdi ila lahdi, daripada buayan sampai liang lahat. Jangan berhenti menuntut ilmu. Macam saya sebut di awal kuliah, bermula kita berhenti menuntut ilmu, bermula kejahilan akan berlaku dalam diri kita. Kan? Jadi tuntut ilmu. Ilmu ni tuntut. Cara menuntut ilmu ni dengan kita hadiri kelas macam ini secara formal, ataupun membaca. Membaca paling kurang kita dapat knowledge review. Oh, bab ini ada, tak faham, baru rujuk pada orang-orang yang faham. So, kualiti kita antaranya adalah dengan membaca. Quran pun ayat pertama adalah membaca. Ibu-ibu akak-akak tunjukkan kat saya apa buku yang ibu-ibu akak-akak baca, saya boleh beritahu apa types kita. Kan? InsyaAllah. Kan? Sudah tentu saya baca Quran Ustaz. Oh, bagus. Alhamdulillah. Ha, saya baca majalah itu ini. Ha, kita tahu mentaliti itu tahap mana. Kan? Saya tak baca langsung. Ha, kita tahu jugalah tahap mana, kan? Tahap mana, kan? Kita jumpa orang, buku apa dia baca, kita boleh agak orang ni jenis macam mana. Kan? Sebab ayat pertama Allah sebut iqra, baca Muhammad, baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. So kita bacalah. Habis tu baca buku orang putih macam mana? Tak kisah. Sebab al-hikmah dalatul mu'min. Benda hikmah ni adalah milik orang Islam yang hilang. Mana kamu dapat, ambil. Tak kisahlah nak baca buku orang putih pun tak apa. Buku India, Cina kan, baca, banyak baca. Latih untuk diri tu boleh baca. Kan? So Allah kurniakan kehinaan seorang itu. Bila pertamanya, dia jahil. Eh? Jahil tu tak ada ilmu. Jahil boleh berlaku dalam dua keadaan. Malas, satu. Ataupun dia rasa cukup dengan ilmu dia. Dia rasa, dia dah rasa, oh, hebatlah, cukup dengan ilmu dia. Okey, itu yang pertamanya. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala boleh, kan, maknanya meletakkan kehinaan kepada seseorang itu? Yang keduanya, orang yang suka menangguh kerja. Orang yang suka menangguh, eh. Okey. Orang yang suka menangguh, akhirnya apa? Dia akan ketinggalan. Dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi perangi sifat menangguh. Dalam hadis Nabi sebut, halaka musawwifun, binasalah orang yang suka menangguh-nangguh kerjanya. Kan? Benda yang boleh buat hari ini, jangan tangguh, kita buat. Kan? Kemudian, dalam surah Kahfi Allah sebut, Allah kata apa? Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Jangan kamu kata benda yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Surah Kahfi buat. Benda hari ini boleh buat, selesaikan hari ini. Jangan tangguh. Esok boleh buat benda lain. Ha? Dalam ayat kan Allah sebut dalam ayat Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Ha. Jangan tangguh. Kerja jangan tangguh. Kan? Kita dekat rumah kita, kat diri kita, ada kerja hari ni, selesaikan hari ni. Esok boleh fikir benda apa nak buat yang lain. Jadi makin banyak kita buat, makin banyak benda-benda baik kita boleh buat. Rumah kita kemas jangan tangguh. Kan? Stok rumah kita cuba tengok kadang-kadang. Kan? Tikar lama ada dalam tu. Kan? Kipas dah rosak ada dalam tu. Blender rosak ada dalam tu.
kita tukar minyak hitam dah 5 botol lah, 5 botol ni minyak hitam tu. Gabung dengan satu, ni 5 botol. Nak buang sayang tapi jadi sarang lipas. Kan dapur kita kan. Kalau ada plastik nak guna, simpan 10-15 cukup. Sebab nanti akan ada dapat lagi. Ini sayang nak buang. Simpan sampai jadi sarang lipas kan. Kan? So, kemas dengan tangguh. Kan? Kalau kita tangguh, takut apa? Jadi budaya bertangguh. Tu yang takut tu. Benda-benda kehinaan ni, yang takut dia apabila jadi kebiasaan. Apabila dia jadi kebiasaan, dia jadi tabiat bertangguh. Kita turun daripada kereta, anak kita ke cucu kita suruh ambil sampah kan. Sampah ni ambil. Dia bukan sampah itu. Tapi takut sifat bertangguh itu. Suruh dia ambil sekarang, buang. Walaupun sikit ambil. Jangan biasakan bertangguh. Ni ajar ke anak kita tau. Boleh buat hari ni jangan. Jangan nantilah. Kejap lagi lah. Jangan. Yang boleh buat, buat. And jangan suka bertangguh. Takut dia jadi kebiasaan. Apa jadi kebiasaan, dia jadi tabiat. Dan satu benda semua suka bertangguh. Benda-benda ni lah. And? Okay. Iklan sekejap. Nah, iklan ni saya nak cerita sebenarnya. Kalau kita ada satu orang anak, dan anak kita pandai, sebab kat Malaysia ni, takrifan anak bagus adalah exam oriented dia. Wah, dia punya keputusan kira macam hebat kan, bagus. Oh, ni anak yang bagus. Kita ukur dia dengan exam dia. Okay? Anak kita biasa kan? Cucu ke, anak saudara ke. Oh, dia ni bagus. Kalau anak kita kebetulan otak dia tu memang pandai, hati-hati tau. Budak pandai ni, diukur dengan exam oriented, dia baca buku last minute pun dia akan boleh jawab. Last minute baca buku, oh esok tetap cemerlang dia punya keputusan. Anak kita yang kurang pandai ni kan, daripada awal baca buat nota, peksa pun tak apa cemerlang. Kan? Tapi kesan dia apa? Kesan dia budaya last minute itu takut terbina dalam hidup dia. Sebab kita ukur dia bagus kerana peksa dia. Kan? Dan dia terbentuk apa? Last minute baca buku. Ah, okey lah, senang je ni. Last minute baca buku, okey je. Takut terbudaya last minute, mana tangguh tu dalam hidup dia. Masuk dalam bidang lapangan kerja, kita tengok. Dia kena maki dengan bos dia. Sebab apa? Budaya last minute itu terbentuk kat diri dia tu. Ha, anak-anak kita, kalau dia pandai, bagus. Tapi kena tengok part yang spoil tu. Kena perhatikan tau. Ha, takut kita puji dia pada benda yang itu bagus. Tapi bukan semua part dia tu bagus. Kan? Sifat last minute dia takut terbentuk jadi budaya. Bayangkan daripada darjah 6 sampai tingkatan 5 sampai 4 tahun kat universiti, budaya last minute tu tiba-tiba keluar kerja, budaya last minute tu ada dalam diri dia. Budaya bertangguh tu dalam diri dia. Itu kadang-kadang budak pandai masuk lapangan kerja tak berjaya kadang-kadang. Sebab ada benda itu di dalam diri dia. Ha, perhatikan ya. Budaya suka bertangguh. Okey, sebab yang ketiga. Kita kuliah dari pagi tadi kan? Oh, saya faham. Patut pun mata kita semakin setengah berfungsi. Jadi pada hari ini, kalau saya tengok kita mengantuk, nanti saya nak sulamkan yang zikir atau berselawat bangun. Ataupun kita jogging 2 minit. Boleh? Wah, ini cara pengajian apa? Nah, ini cara pengajian Imam Ghazali. Imam Ghazali dia tak duduk macam ni. Dia kan bergerak bawa kitab dia, anak murid ikut. Kan? Dia tak ada can untuk mengantuk. Dia kan mengantuk. Jadi saya ajak diri kita selawat saja. Okey. Okey. Yang ketiga. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ataupun memberikan kerendahan kepada seorang? Yang ketiganya sebab malas. Malas, Saya dulu agak keliru juga antara bertangguh dengan malas. Saya rasa, orang bertangguh mestilah orang yang malas. Rupanya tak, kan? Orang malas ni satu part yang lain. Malas mungkin akan akhirnya jadi bertangguh. Tapi orang malas ni, pertama, ciri orang malas ni, dia banyak bagi alasan untuk tak nak buat. Itu ciri dia, penuh dengan alasan. Tak nak lah, susah lah, inilah, apalah, itulah, cikgu garang lah, itulah, tak nak lah. Itu orang malas. Penuh dengan alasan. Ha, kalau kita jumpa orang yang penuh dengan alasan, kita tahu, ini ada simptom malasnya. Kan? Ha, dia penuh dengan alasan.
Yang keduanya, orang Malaysia kalau dia buat sekalipun, dia takkan meet performance requirement tu. Dia takkan meet dia punya, dia panggil dalam bahasa Arab, syarat sah amalan tu. Sebab amalan ni, kalau nak bersatu amalan, dia kena ada dia punya performance requirement-nya. Dia kena ada syarat sah dia. Baru jadi satu amalan. Jadi, dia buat cincai-cincai. Dia buat cincai-cincai. Dia tak meet performance requirement tu. Maknanya, amalan tu tak sah namanya. Amalan tu tak jadi amalan pun. Ha, anak kita, baca buku, alah, perusahaan lah, apa semua. Baca juga, tapi cincai-cincai. Tak ditakrifkan dia tu baca buku pun sebenarnya. Sebab dia tak meet performance requirement. Dia tak meet syarat sah amalan. Kan? Macam sembahyang, dia ada syarat sah amalan dia. Kan? Syarat sah amalan bermula takbiratul ihram, ada bacaan dia, dia ada tomak ninah dia. Kalau orang yang malam-malam sembahyang, tomak ninah pun tak jaga, tak dikira dia sembahyang. Ha, sebab tu dalam Quran Allah sebut kan, فَوَيْدٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Maka kecelakaan orang yang sembahyang, yang sembahyangnya lalai-lalai. Sebab tu ciri-ciri malas. Kan? Dia buat juga kadang-kadang, tapi dengan keadaan yang tak sempurna. Kan? Seperti melepaskan batuk di tangga. Kan? Batuk ni bukan kan? Batuk ni daripada asal perkataan Jawa, batok. Kan? Iaitu tempurung. Tempurung ni cakap Jawa batok. Orang dulu, kalau nak naik rumah, dia ada tempayan kecil dekat tangga. Jadi untuk basuh kaki, gayung tu daripada batok tu. Gayung tu daripada batok tu. Siapa orang Jawa sini? Saya punya makhraj betul tak? Batok betul? Ke batok lagi? Saya pun makhraj saya. Kan? Kita kena belajar daripada makhraj yang betul. Batok. Saya tanya, saya dekat Aikim. Eh? Ustaz Jawa ke Ustaz? Agak-agak tuan, saya tak tahulah Ustaz. Saya tanya, awak Jawa ke? Agak-agak Ustaz? Eh, saya pun tak tahu. Ustaz ada email Ustaz? Ada. Saya pun bagi email. Oh, email Ustaz? Gmail Ustaz ya? Gmail. Oh, kau memang Jawa lah ya. Gmail Ustaz ya. Okay. Okay, jadi batok ni, dia adalah tempurung yang dibuat gayung. Jadi orang dulu ambil, kemudian basuh kaki, letakkan balik dalam tempayan tu. Kan? Ini ambil, basuh kaki, lepaskan batok tu di tangga. Dicampaknya. Kan? Maknanya buat kerja sambil lewa. Patutnya sempurna. Performance requirement dia, basuh kaki, letakkan balik, letak situ balik. Tapi ambil, basuh kaki, lepaskan begitu. Ha, maka tak dikatakan orang tu buat kerja dengan sempurna. Ha, ini orang malas. Orang malas ni, patut penuh dengan alasan, penuh dengan alasan, penuh dengan alasan. Kemudian yang keduanya, kalau buat sekalipun, dia takkan buat sungguh-sungguh. Kan? Dia takkan buat sungguh-sungguh. Eh? Benda ni banyak. Jangan ada sifat malas. Sampai ada doa khusus tau. Nabi ajar untuk kita elak daripada sifat malas. Allahumma inni a'udzubika min adzi wal kasal. Baca doa tu banyak-banyak. Sembuhkan dengan anak kita. Ataupun suami. Ataupun isteri. Bukan suami kita. Ni orang kat Baghdad. Eh? Okay. Okey, saya nak cerita satu kisah. Eh? Okey. Saya biasa bawa orang pergi Palestin. Satu hari saya bawa grup diver ke Palestin, grup menyelam. Eh? Ustaz, kita nak jadi orang Melayu pertama menyelam di Palestin, Ustaz. Kat Israel, Ustaz. Okey. Boleh. Yang bukan diver, dia ziarah makam-makam Nabi Sulaiman, Nabi apa. Yang diver, saya bawa dia pergi diving. Tempat dia Ilat nama dia. Ilat eh. Ilat ni jauh daripada Jerusalem, lebih kurang 300 km, 200 lebih 300 km. Oh. Pagi semua subuh tolak ah sebab nak diving pagi tu. Okey. Ilat ni rata-rata orang Yahudi, bukan kawasan orang Arab. Rata-rata Yahudi. Jadi sampai di Ilat, jadi kita nak diving ni. Kau ada bawa lesen tak? Okey ada. Semua keluarkan lesen masing-masing. Ada bawa buku log tak? Buku log. Okey, kalau diver ni dia ada buku log diving dia. Oh, tak bawa lah. Oh. Kalau tak bawa, aku anggap kau, aku assume kau ni dah lama tak diving. Kalau lama tak diving, kau kena buat refresh course. Kan? 2 jam. 1 jam atas darat, 1 jam bawah air. Yang kena refresh course dengan saya, dekat berbelah orang, termasuk orang putih juga tau. Orang putih tu. Dia ajar benda ni, padahal dia tahu. Cara kita pegang tank pun dia tahulah, kita ni orang biasa semacam kan. Dia ajar satu-satu tanpa skip tajuk.
Tanpa skip satu-satu. Orang putih tu siap bising. Eh, come on lah. Kau tengok kita profesional lah. Kau tengok kita bukan tank pun kau tahu. No. Kan? Satu-satu. Dalam air pun very basic dia ajar balik. Satu. Tak ada skip tajuk pun. Saya diving kat Mesir. Oh, aku nak diving. Kau bawa lesen. Oh, lesen tertinggal lah kat hotel. Betul kau ni diver? Betul. Betul ada lesen? Betul. Haa, yalah. Kau ambil itu tank kat sana. Peralatan kat sana. Kau jangan lupa bayar. Bayar sana. Kau kena bayar sana. Kau terjun lah sana tu. Check pun tak. Kan? No. Satu. Betul kalau orang tanya saya, Ustaz, apa kelebihan orang Yahudi? Saya kata tak ada kelebihan apa-apa. Sama cerita je. Mana banyak part-part dia pun lebih teruk daripada kita. Cuma saya kata, dia kalau buat benda bersungguh-sungguh. Itu yang saya tengok. Yang sepatutnya daripada orang Islam. Kan? Yang sepatutnya daripada orang Islam. Sebab Nabi ajar untuk kita bersungguh-sungguh buat. Okey. Habis diving, kita nak makan. Cari kedai yang orang Arab, tak ada. Walaupun ada fatwa daripada Eropah dan fatwa negara Arab, sembelihan orang Yahudi boleh makan, dia panggil kosher. Kosher ni istilah halal. Kalau ibu bawa kakak pergi US, naik kapal terbang yang tak provide vegetarian atau Muslim food, boleh minta kosher. Boleh tempah kosher food. Sebab fatwa kata kosher boleh makan. Walaupun ada fatwa, sembelihan orang Yahudi boleh makan kosher, tapi tak tergamak nak makan. Jadi pun kita pun cari, kita cari seafood, kedai seafood. Saya ingat lagi, nama kedai itu Ginger Asian Seafood. Ginger Asian Seafood. Saya tak tahu ada tak kat internet, cuba cari. Saya masuk dengan geng diver ni, kan? Ginger Asian Seafood. Buka menu. Tengok. Tiba-tiba ada Tom Yum Big Prawn. Tom Yum udang besar. Word by word tau, dia terjemahan. Dia bukan basic Inggeris juga kan. Tom Yum, ada Tom Yum tengah-tengah pada pasir tengah. Tapi tak tahu makan apa, saya cakap, okeylah, order Tom Yum lah. Order Tom Yum kan. You Big Prawn. Si Yahudi ni kan. Datang. Saya tengok warna macam Tom Yum ni. Bau. Bau Tom Yum ni. Rasa. Sebiji macam Tom Yum kat negara kita. Sebiji. Saya panggil chef dia. Hey, kau belajar Tom Yum kat mana? Kau masak Tom Yum ni? Oh, aku belajar kat Thailand. Oh, ya ke? Semua bambaran mentah ni, mana yang dia punya, apa nama, paste-paste dia daripada Thailand semua. Kan? Cuba pergi makan kat negara Arab, kan? Minta Asian restaurant, minta nasi goreng, minta tom yum, minta kari, rasa semua sama. Nasi goreng kari, tom yum kari, dan juga kari itu ada kari. Kat Mesir kat mana? Kan? Okay. Dia tak ada apa-apa kelebihan pun. Sampat dia lebih worse daripada kita pun. Kalau dekat immigration dia, pernah komputer rosak pun pernah. Tak ada apa-apa pun kelebihan. Propaganda aja. Cuma memang dia kalau buat benda bersungguh-sungguh. Kan? Tidak malas ni tak ada. Kan? Ha, jadi maknanya benda itu yang patut ada pada orang Islam. Sebab apa orang Islam tu rendah? Sebab banyaknya malas. Kan? Negara Arab, bukan nak kata Arab, cuma Arab. Bangun tidur pukul apa? Bangun tidur. Pagi. Kedai dia buka pukul apa? Kedai dia buka. Kan? Ha, petang tutup awal, ikut-ikut dia aje. Dia punya prosedur tu ikut-ikut dia, suka-suka dia je. Kan? Ha. Tapi negara Islam kalau betul-betul okey, kan, sebagian daripada negara kita, Turki dan sebagainya, maknanya Allah menjadikan satu benda tu rendah ataupun tinggi dengan bersebab. Kan? Ha, main-main, buat cincai-cincai sebagainya, ha, memang itulah cetusan sebabnya. Kita susah lah nak berjaya. Kan? Ha, tu sebab yang ketiga. So hindarkan sifat malas. Dan anak kita jangan bertangguh. Kita jangan bagi dia suka mandi. Jangan spoil dia. Bahaya untuk dia. Kita mungkin orang yang senang. Jangan spoil anak kita. Sebab kalau kita spoil, kesian tu kat dia. Kat anak kita. Jangan ajak dia malas. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Yang keempat. Okey. Yang keempat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala merendahkan seseorang itu?
Kerana yang keempatnya, ada kelemahan dan keaiban yang tidak diperbaiki. Kelemahan dan keaiban yang tidak diperbaiki. Kan? Ada kelemahan dan keaiban yang tidak diperbaiki. Okay, semua orang ada kelemahan. Cuba tengok tangan saya ni. Okay. Nampak tak? Sama ada yang secara zahir ataupun dekat skrin dua sini lah. Nampak tak tangan saya ni? Nampak eh? Babang nampak eh? Belakang nampak eh? Akak-akak belakang nampak? Nampak? Sendokan nampak eh? Nampak eh? Siapa tak nampak? Okay. Nampak eh? Okay, nampak. Okay. Cuba tengok ni. Kalau kita nak buat nota pun, buat nota macam mana saya... ada ni lah. Ada ni lagi bagus. Ada... ada whiteboard. Okay, saya lukis. Ha? Okay. Nak ke atas? Oh, okay, bagus. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih banyak. Oh, kat letak belakang bagus tak? Jadi boleh nampakkan. Okay, kita punya ni. Okay. Nah. Okay, cuba tengok saya apa saya nak lukis ni. Cuba kita tengok eh. Kalau nak tulis kat nota kita pun buat macam gini senang. Okay. Okay, saya nak pastikan dekat skrin tu nampak. Nget, nget. Oh, terlebih. Sudah terlebih ya. Okay. Sikit ya. Ini, 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 ini. Okey. Okey. Okey, cuba tengok benda ni ya. Kita kan. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak sekalian kan. Kita ni. Kita inborn, lahir-lahir kita ada kelebihan semula jadi. Dan kita ada kelemahan semula jadi. Ni kelebihan semula jadi, kelemahan semula jadi. Setiap orang tak sama. Lahir-lahir kita ada kelebihan semula jadi dan kita ada kekurangan semula jadi. Inborn kita, lahir-lahir kita. Kan? Lahir-lahir kita ada kelebihan semula jadi dan kekurangan semula jadi. Ramai orang dia tersilau dengan kelebihan semula jadi dia. Dia tersilau tau. Contoh. Dia memang daripada kecil jenis orang yang detail. Dia suka kemas, suka katil tu kemas. Daripada kecil tau, inborn. Jenis macam tu. Kemas, kan? Orangnya detail, kemas, suka masak. Itu kelebihan semula jadi dia. Tapi dia tersilau. Dia gaduh dengan laki, dia kata, apa kurang saya bang? Saya kemas rumah, saya masak, apa kurang saya? Dia terlupa masak dan kemas tu adalah kelebihan semula jadi dia. Dia tak perlu usaha-usaha, benda tu ada dalam diri dia. Dia tersilau. Kelebihan semula jadi dia. Yang kita nak tahu ni apa? Kelemahan semula jadi kita. Ini yang kita nak tahu. Dan inilah yang kita nak tingkatkan. Sebab itu, kita kena tahu apa kelemahan diri kita. Kita bukan tersilau dengan kelebihan semula jadi. Kita tertipu dalam hidup nanti. Kan? Contoh hari ini. Kita tak boleh ukur anak kita. Alhamdulillah, kita puji, kita galakkan dia. Tapi jangan kita tersilau. Memang jenis anak kita jenis inborn dia suka dengar. Memang jenis orang yang need control tinggi lah kita. Bahasa psikologi dia. Need control tinggi. Dia dengar cakap kita. Dia memang jenis orangnya need control tinggi. Kita cakap, need control tu dia suka orang bagi direction, dia akan ikut. Abang buat macam ni. Baik mak. Abang macam ni, baik ayah. Dia ikut. Tapi ada anak kita yang need control dia rendah. Dia tak suka orang bagi arahan. Need control dia rendah. Kalau kita tanya, abang daripada mana bang? Dia tak suka orang tanya dia. Tanya satu, dia akan jawab suku. Kalau orang need control tinggi, tanya satu, dia jawab satu tau. Abang daripada mana? Daripada rumah kawan tadi. Kawan yang biasa datang sini. Ayah pun kenal, mak pun kenal. Kalau need control rendah, tanya satu, jawab suku. Abang gimana tadi? Jumpa kawan. Kawan yang mana? Alah, kawan yang ayah pun kenal. Ayah tak kenal semua kawan awak.
Alah ayah ni, nah, ni kontur rendah. Kita akan anggap degil lah budak ni. Dia bukan degil tau. Dia bukan degil. Dan anak kita tu kebetulan need control tinggi, dia mudah ikut cakap kita. Tapi dah ada kelemahan yang lain. Kan? Sebab itu, kita kena tahu kelebihan semula jadi kita dan jangan tersilau dengan kelebihan semula jadi. Kita akan tertipu dalam hidup. Yang kita kena tahu, kelemahan semula jadi kita ni. Kena cari kelemahan semula jadi kita ni. Lepas tu ada orang kadang-kadang, apa kurang saya Ustaz? Saya jaga keluarga, saya masak, saya kemas. Memang kebetulan daripada kecil memang suka mengemas. Tapi dia lupa pitching suara dia tinggi. Dia lupa itu. Abang! Itu dia lupa. Itu yang dia kena baiki sebenarnya. Yang masak tu semua dah okey. Itu kelebihan semula jadi dia. Sama-sama speaker dia. Out of volume. Maknanya tinggi sangat. Dia lupa tu. Dia lupa yang ni. Nampak tak kebanyakan orang mana masalah dia? Sebab apa? Sebab dia tersilau dengan kelebihan semula jadi dia. So, bab keempat, kenapa Allah merendahkan seseorang? Keempatnya sebab apa? Sebab ni, benda ni dia tak tingkatkan. Dia tak tingkatkan benda ni. Dia rasa terhibur dan tersilau dan masalah malah dia rasa sombong pula. Ya, saya okey apa? Saya okey apa? Not you not okey. Kau punya kelemahan kau tak tingkatkan. Tapi dia rasa dia feel good. Aku okey apa? Saya okey apa? Tapi tak sebenarnya. Itu yang kita kena cari. Dan kenapa Allah merendahkan seorang sebab orang tak perasan benda ni? Benda ni orang tak perasan. Kalau ayah dia pelukik, dia kena ubah lah. Orang-orang, ya? Dia bukan pelukik, dia prihatin dengan duit sebenarnya. This is a nice way to say it. Okay. Dia begitu prihatin sebenarnya. Okay. Kadang-kadang ada orang memang, memang semua okey. Cuma dia agak prihatin dengan duit kadang. Ada kadang-kadang macam itu. Itulah kekurangan semula jadi dia. Ini yang kena tahu. Dan kalau andai kata kita tak ada kemampuan untuk tengok kelemahan semula jadi kita ni, ada 5 golongan boleh bagi tahu. Salinkan. Ada 5 golongan boleh bagi tahu apa kelemahan diri kita. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cuba kenang balik kalau kita dengan kita dah tak ada mak ayah, apa mak ayah selalu sebut ke kita? Man, kau ni bersepah je kerja. Maksudnya itu kelemahan semula jadi kita. Kadang-kadang kita feel good dengan bersepah tu. Okay? Mak ayah kita. Yang kedua siapa yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita ni? Yang kedua adalah orang yang bijaksana. Orang bijaksana ni kadang-kadang Allah kurniakan hikmah pada kita pun tak kenal kadang-kadang. Kita beli ikan kat ibu-ibu beli ikan kat pasar. Makcik, ikan kembung sekilo makcik. Makcik tu sambil-sambil buka ikan kembung, dia bercakap. Sabarlah dek, suami tu memang macam gitu. Makcik ni tahu pula aku gaduh dengan laki bagi tadi. Dia tengok muka kita, dia tahu. Kadang-kadang orang bijaksana ni, kau keliling kita pun tak kenal lah kadang-kadang. Orang bijaksana. Lepas tu setiap perkataan yang datang, kita perhati. Yang ketiga siapa? Yang ketiga orang yang sayang dekat kita. Orang sayang kita, isteri kita, suami kita. Kadang-kadang isteri sebut benda tu betul. Sebab tapi ego tak terima. Kadang-kadang benda tu betul. Abang ni. Kadang-kadang benda tu exaggerate. Yes, kita pun tahu benda tu exaggerate. Kadang-kadang benda tu betul. Suami kita, Kak, kadang-kadang tegur kita, benda tu betul kadang-kadang. Tapi sebab suami yang sebut, kita pun cakap, alah abang tu, abang sama je. Kita marah dia. Kadang-kadang benda tu betul. Anak kita tegur kita, kadang-kadang benda tu betul. Okay. Yang keempat siapa? Yang keempat guru kita. Itu bagus kalau kita banyak belajar guru kita. Dan yang kelima siapa? Yang kelima musuh kita. Orang yang tak suka kat kita. Orang tak suka kat kita, benda tu bagus sebenarnya. Kita boleh tahu apa kelemahan diri kita. Kan? Sebab itu kalau kita tak ada kemampuan tengok kelemahan semula jadi ni, kita tengok daripada 5 perkataan orang tadi. Kita tengok. Sebab itu sebab keempat kenapa Allah beri kerendahan kepada manusia, sebab keempat dia adalah kerana dia tak meningkatkan keaiban dan kelemahan dia. Yang macam mana? Yang macam ni.
Dan kelemahan semula jadi tak, dia tak banyak, dari 3-4 benda je. Dia 3-4 benda je. Kan? Orang lelaki kadang-kadang kelemahan semula jadi, dia kadang-kadang bagus. Dia orang bagi nafkah, keluarga memang semua dicukupkan, rumah disediakan, kereta untuk isteri disediakan. Cuma kelemahan dia perempuan. Kan? Kelemahan dia perempuan. Dia pantang tengok orang lain licin, dia pening kepala. Kan? Kelemahan dia. Tapi kalau gaduh, apa kurang lagi awak ni? Rumah saya sediakan, semua benda saya sediakan. Nampak tak? Dia tersilau dengan kelebihan semula jadi dia. Dia lupa mata dia tu macam nak terjojol menjeling orang. Dia lupa tu. Ha, ini benda yang abang-abang ni buat hal je kerja. Ha, itu kita tak tahu. Dan kalau kita tahu, kita boleh manage diri kita. Kan? Ha, orang tersilau kadang-kadang. Ha, jadi, kita kena jujur dengan diri kita dan jangan tertipu dalam hidup. Jangan tertipu. Ramai orang tertipu dalam hidup dengan kelebihan semula jadi. Kelebihan, alhamdulillah, kekalkan. Kekurangan, manage. Tingkatkan, tingkatkan, tingkat. Dan kita akan jadi orang yang different. Orang yang berbeza tau. Kan? Selepas kita keluar dari kuliah ni, kalau kita amalkan, kita jadi orang berbeza. Okay. Dan yang terakhir, yang kelima, bagi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu merendahkan seseorang, yang kelima kerana akhlak ni tabiat macam mana harian kita ni, kan? Dan secara ringkas akhlak ni ada empat. Akhlak dengan Allah, kan? Redha, bersyukur, berdoa, kan? Bertawakal, bergantung dengan Allah. Ada akhlak dengan diri. Akhlak dengan diri, eh? Jangan biarkan diri tu kalau sedih, lama sedih dia, ubat. Manusia ada sedih, tapi kalau sedih, ubat. Okay? Jangan biarkan diri dalam keadaan jahil, tak ada ilmu. Belajar. Kan? Belajar. Jangan biarkan diri tu dalam keadaan orang hina, jangan. Tingkatkan, tingkat. Itu akhlak dengan diri tau. Kan? Penampilan jaga. Kan? Nabi Allah pernah tegur. Kan? Ketika Nabi sedih, Nabi sedih. Kalau kita sedih biasanya apa? Kan macam tak, agak tidak terurus, kan? Allah tegur tu. Ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun, bangun, bangun. Jangan nak duduk murung, jangan. Kum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan kamu kamu agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, baju kamu bersihkan. Kan? Nabi suruh kita biar presentable orangnya. Kan? Biar presentable, biar biar orang tengok tu, oh, bersih, tak semesti baju baru. Kemas bersih, itu akhlak dengan diri, ya. Okey. Apa yang dalam hadis yang disebut minal fitrah, gigi, gigi gosok jaga, kan? Kuku potong, kuku itu minal fitrah, eh? Bulu-bulu di badan potong, bulu ketiak, kan? Bulu hidung, ada orang bulu hidung dia subuh tau, ada orang tak, ada orang ada bulu hidung subuh. Kalau ketawa tu menari-nari bulu hidung dia. Bulu hidung tu. Cuba cek lagi. Kan? Ha, ya, betul. Bulu, kalau jenis orang yang subuh bulu hidung ni potong, potong. Bulu-bulu di badan potong. Potong, ya. Ha. Atau Nabi sebut bulu kemaluan. Sampai Nabi sebut detail lah itu akhlak dengan diri, ya. Yang ketiga, akhlak ni akhlak bersama makhluk, dengan sama manusia. Sama manusia ada akhlak dia. Dengan suami, dengan isteri, dia ada akhlak dia. Kan? Dengan mak ayah, dengan anak, dengan orang lebih tua, dengan orang lebih muda, kan, dia ada akhlak dia. Dan yang keempat, akhlak tu adalah akhlak sesama makhluk. Makhluk-makhluk yang lain, eh. Makhluk-makhluk yang lain ni apa yang ada sekeliling kita. Pokok-pokok, haiwan, rumah tu tetap makhluk kita. Makhluk Allah. Jaga rumah. Rumah tu buat penyeliaan. Macam mana kita seliakan badan kita, rumah kita seliakan juga. Sampah buang, singki tu. Dan dah 15 tahun dah dia berkhidmat untuk kita. Bocor-bocor dia tu. Kesian dia. Kalau nak baca perut kan, bocor-bocor perut dia. Kesian tak dia, kan? Pergilah ganti. Kan? Maknanya itu akhlak dengan makhluk-makhluk yang lain. Rumah jaga. Nabi sebut kan, nazifu afna'a buyutikum. Kemaskan rumah kamu. Fa inna an-nadhafata minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Nabi sebut rumah kita tu makhluk, kan, dia duduk dengan kita lama, kan? Buatlah penyeliaan seperti mana kita seliakan badan kita. Kita beli baju baru pada hari raya, kita belikanlah juga dapur kita tu, kan, seliakan, kemaskan, yang hitam-hitam tu buang, sawang-sawang tu buang, kan? Itu makhluk tu.
Ha, tu. Jadi itu lima sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala merendahkan seseorang itu. Sekarang kita bab beralih kepada bab yang kedua. Bab yang kedua. Bab yang kedua iaitu kenapa Allah mengurniakan kemuliaan pula pada seorang itu? Apa sebab-sebab dia? Sebab-sebab tadi. Sebab-sebab yang Allah sebut sebagai fa'atba'a sababa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat seseorang itu? So jadi lima benda yang tadi itu yang rendah tu kita jaga tau. Dan ilmu ini saya nak buat disclaimer. Okey. Ilmu ini pertama sah untuk melihat diri kita sendiri dulu. Jangan tengok orang lain dulu. Balik daripada kelas ni jumpa suami, bang aku tahu dah kenapa kau hina bang eh. Aku tahu dah. Kau ni bang, aku tahu dah bang. Jangan eh. Ilmu ini sah untuk tengok diri sendiri dulu. Jangan tengok orang lain eh. Jangan ukur orang lain dengan ilmu ni eh. Jangan. Okay. Nah, saya nak buat disclaimer awal-awal eh. Ada orang kadang-kadang belajar ilmu untuk tengok orang lain. Aku tahu dah, aku tahu dah, aku tahu. Patutlah kau hina, aku tahu dah sebab apa. Tak baik eh. Not nice eh. Tak baik. Okay. Muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Kita tengok pula macam mana Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan seorang. Jadi kita tengok dan kita cetuskanlah macam mana supaya kita ni dikurniakan kemuliaan. Yang pertamanya kerana iman. Iman eh, iman. Allah Ustaz, kita semua kat masjid ni orang beriman, kan? Sebab itulah datang masjid, alhamdulillah. Kan? Iman yang macam mana eh? Okey. Apa beza iman umat terdahulu dengan iman umat Muhammad? Beza dia. Sampai Allah sebut umat Muhammad ni khairul ummah, sebaik-baik umat. Sebab iman umat Muhammad akhirnya diterjemahkan dalam hariannya yang orang nampak. Dia nampak buah dia, nampak bunga dia. Dalam hadis Nabi sebut, al-iman bid'u wa sab'una syu'bah, 79 bahagian. Setinggi-tingginya kamu ucapkan kalimah la, setinggi-tinggi kamu ucapkan kalimah la ilaha illallah, serendah-rendahnya imatatul adza anit tariq, kamu buang duri dia berjalan. Maknanya apa? Iman umat Muhammad dia nampak tau. Dia bukan imam seorang rahib. Rahib, iman seorang rahib bagi agama Nasrani, dia duduk sorang-sorang kat biara, duduk. Iman umat Muhammad nampak terjemahan dia. Jadi kenapa Allah muliakan seorang dengan iman? Sebab nampak terjemahan iman tu. Setinggi-tinggi la ilaha illallah, serendah-rendahnya membuang duri daripada jalan. Menampak kan? So mana kesan orang beriman apa? Senyum, mukanya manis. So berlatih raya. Orang kalau hati tu, keimanan dia ada, tutur kata makin baik, muka makin berseri, senyuman makin manis. Tapi dalaman kalau keimanan kurang, kan? Tutur katanya teruk, kan? Wajahnya sentiasa muram, penat tepek tu lah. Betulah, inilah, apalah. Tak senyum, tak berseri-seri juga. Kemudian salahkan produk. Produk ni tak gunalah, tak baguslah produk ni. Padahal dalaman dia tak selesai. Jenuh pakai gincu ni lah. Tak nampak manis juga. Sebab apa dalaman tu? Jadi iman tu adalah terjemahan. Ada nampak dia. Okay? Jadi kenapa Nabi sebut setinggi-tinggi la ilaha illallah? Orang Melayu kita terjemah la ilaha illallah apa maksudnya? La? Tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah eh. Itu orang Melayu kita terjemah secara simple untuk ajar pada anak-anak. Tapi sebenarnya kalimah la ilaha illallah ni bermaksud la tiada ilaha tu, ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang membantu melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Itu maksud la ilaha illallah.
Kan? Siapa pernah pergi Spain? Tahu pergi Spain jangan katakan. Jangan malu-malu. Pernah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pernah, akak pernah? Pernah? Abang Mak pernah? Pernah pergi Spain? Nah. Kalau tak pernah, saya nak bawa ni ke Spain. Tak pernah? Okey. Okey. Dekat Andalusia. Andalusia ni negeri 8 ni. Kita kat Malaysia ni, abang dia negeri 9. Dia negeri 8. Malaga, Sevilla, kemudian Cordova, kemudian apa lagi? Saya pun tak ingat lah. Dia negeri 8 ni. Negeri 8 ni negeri-negeri selatan Spain, Andalusia. Jadi ketika umat Islam buat kerajaan dekat Spain, dekat Eropah, dia isolated daripada negara Islam yang lain, daripada Maghribi, Tunisia, Libya, jauh lah, jauh eh. Dan dulu tak macam sekarang. Sekarang dia punya ferry ataupun boat dia laju sebab kita dah buat teknologi. Dulu pakai angin. Jadi kalau bantuan tu lambat, nah, mungkin seminggu daripada ni, daripada Tanjah atau Tangier nak pergi ke Spain tu seminggu. Sekarang 2 jam 3 jam je. Ferry laju tu cuma 3 jam je. Okey. Jadi negara Islam dekat Andalusia, dia dikelilingi oleh negara-negara Kristian yang anytime negara Kristian boleh bersatu serang dan kalahkan mereka. Jadi raja-raja Andalusia diletakkan dekat setiap tiang-tiang istana, tempat-tempat tentera, satu perkataan terjemahan la ilaha illallah ini dengan la ghalib illallah. Itu terjemahan la ilaha illallah. Ilah tu diletakkan terus nama Allah al-ghalib. Bermaksud tiada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Jadi tentera-tentera selagi mana masuk kawasan tentera, istana ke mana-mana, kat rumah-rumah, ada perkataan tauhid itu. Dan selagi itu mereka tetap bersemangat, kan? Tetap menjaga akhlak, tetap bersemangat, tetap bergantung pada Allah, tak takut, tak gentar. Dan selama 800 tahun kerajaan Andalusia berdiri dengan kalimah tauhid la ghalib illallah. Sehinggalah pada tahun 1492 Masihi, orang telah melupakan kalimah itu. Dan apa jadi? Maka tombanglah kerajaan Andalusia. Kan? Sebab itu, iman ni terjemahan tertinggi adalah la ilaha illallah. Dan kita kena faham. Apa maksud la ilaha illallah? Bukan semata-mata tiada Tuhan mereka Allah. 99 nama Allah itu, itulah ilah. Jadi hari ini kalau kita ni mungkin tengah sempit rezeki, zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hati itu tadi memberi rezeki melainkan Allah. Tadi memberi rezeki melainkan Allah. Tadi memberi rezeki melainkan Allah. Kalau ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah tengah ada masalah, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati, masukkan maksud. Tadi memberi jalan keluar melainkan Allah. Tadi memberi jalan keluar melainkan Allah. Tadi memberi jalan keluar melainkan Allah. Kita kan tengok perubahan diri kita ni. Dan kita tengok Allah buka jalan keluar bagi masalah-masalah kita. Ha, sebab itu Allah lebih kemuliaan dengan iman. Iman yang macam mana? Yang ada terjemahan. Bukan iman seorang rahib. Bukan iman yang sendiri duduk dalam gua. Bukan. Ada terjemahan. Nampak. Oh, nampak. Senyuman, cara hidup dia yang nampaknya. Okay, itu yang pertama. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan seseorang itu? Yang keduanya dengan jalan ilmu. Dengan jalan ilmu. Sebab itu alhamdulillah, syabas dan taniah ibu-ibu, ayah-ayah, bapak-bapak, kakak-kakak, terus dalam majlis ilmu eh. Saya mencemburuinya. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya pun macam tu juga. Duduk dan baca ilmu sampai akhir hayat. InsyaAllah kita semua amin. Rabbal amin. Okay. Saya nak cerita eh. Nak ceritanya makin banyak tahu, makin banyak kita tak tahu sebenarnya. Saya nak cerita background saya dulu eh. Dengan izin Allah, saya ni daripada kecil memang belajar agama lah ya. Ayah pun ustaz. Kan? Daripada dia pun banyak dia ajar. Saya batch pertama UPSR. Agak-agak boleh tahulah umur saya berapa kan. UPSR batch pertama eh. Jadi keputusan UPSR tu bagus alhamdulillah. Dapat panggilan asrama penuh. Ada 3 asrama penuh panggil tau. Arwah ayah saya tak masukkan saya asrama penuh, dia masukkan saya asrama penuh sungguh.
Asrama penuh sungguh apa? Pondok-pondok. Pondok penuh sungguh, nak tidur pun tak muat. Balik lambat, penuh asrama ni. Tak ada katil-katil, tak ada tau. Katil tak ada ni. Bantal satu, tidur macam tu. Asrama penuh sungguh dia panggil. Asrama penuh. Oh, mula-mula saya memberontak tau. Tak harap, tak terima saya. Saya balik, lari balik saya. Arwah saya tak pernah marah pun. Balik, lari balik tengah hari, petang dia hantar balik. Lagi malam esok pagi dia hantar. Dia tak ada marah. Tak ada marah apa. Hari ini saya ada sekolah. Nama sekolah Ma'had Sains Quran Al-Amin. Tahfiz dan akademik dekat Sunway. Hari ini kalau anak murid saya lari, kan? Saya tengok dia kata, macam aku dulu je. Macam aku dulu. Okay. Jadi, lepas 3 bulan saya boleh adapt benda tu. Saya terima. Okay, lah. Pondok pun pondok lah. Sekolah pondok. Okay, lepas tingkatan 3, saya tak ambil SRP. Waktu tak SRP. Saya tak ambil SRP. Arwah ayah saya hantar pula pergi Pakistan. Buat tahfiz dengan hafalan hadis. Saya pergi Pakistan tau. 15 tahun tau umur saya tau. Tingkatan 3. Nak cakap macam mana? Saya ingat ni nak beli ubat nyamuk tau. Macam mana aku cakap kat Pakistan yang beli ubat nyamuk . Kan? Datang kat kedai dia. Saya datang kedai dia kata, Bye. Faham pula si Pakistan tu. Faham pula si Pakistan tu. 15 tahun tau pergi Pakistan. Dulu bukan ada WhatsApp, bukan ada telefon. Dulu hanya surat. Kalau demam hantar surat, ayah hantar surat balik dah baik dah. Hantar surat tau dulu. Tak ada telefon ni. Telefon pun susah. Ini cerita tahun 80-an lah, hujung 80-an punya, kan? Sekarang ni anak saya belajar kat Jordan kat mana, hari-hari kadang-kadang boleh telefon nak gambar lagi ni. Kan? Apa pakai WhatsApp ke, pakai apalah kan? Macam-macam apps ada kan? Hey, apa rambut dah panjang tapi potong? Okey bah, boleh tengok gambar dia lagi kan. Okey. Balik Pakistan 7 tahun . Saya belajar pondok 7 tahun untuk masuk Pakistan tu. Arwah ayah saya kata, okey, Amin. Saya nama saya Muhammad bin Abdullah. Nama dia keluarga, di kalangan keluarga dipanggil Amin. Abah dah cukup bagi basic untuk engkau. Sekarang ni bermulalah perjalanan akademik engkau. Barulah ambil SPM. First degree saya Universiti Malaya, Syariah Undang-Undang, Syariah Undang-Undang. Waktu tahun 2000 tu, Azhar tengah banyak bagi twinning program. Habis BA, saya masuk Azhar tahun akhir. Bidang syariah juga. Balik, saya ambil Daish tu. Daish ni kehakiman kat UAE. Okay. Kemudian saya ambil master pertama dekat UM. Master kedua saya UAE. Sebab apa? Waktu tu orang tanya pasal perbankan Islam, saya tak boleh jawab. Jadi saya ambil master kedua saya UAE. Dan tengah buat PhD, alhamdulillah, insya Allah sekarang. Okay, main point dia, makin banyak belajar, makin banyak belajar, makin banyak tak tahu. Jadi saya kan terlibat dengan program TV . Satu hari saya buat program TV dekat pusat darah negara. Okay, so jadi saya memang syariah. Syariah ni maknanya memang bab hukum hakam . Jadi ada 25 bab darah nak diperbahaskan. Salah satu dia adalah orang perempuan kalau dia mengandung dan gugur, darah tu darah penyakit atau darah nifas? Sebab dua benda tu ada implikasi hukum dia. Kalau darah nifas, tak wajib sembahyang. Kalau darah penyakit, kena sembahyang. Saya kata, saya tak tahulah. Takkanlah Ustaz tak tahu. Tak tahu, memang saya tak tahu. Hai, BA 2, Master 2 pun tak tahu. Tak tahu. Saya tak tahu tau. Memang saya tahu. Okey, jap. Saya ada kenal satu orang ustazah ambil master dengan saya dekat UAE. Okey. Dia ngajar waktu tu dekat UITM. Ustazah ni bukan tapi dalam apa dia ada apa Islamic apa Islam center tu kan apa tentang beri ya saya pun tak ingat lah waktu tu dia kata Ustazah assalamualaikum Ustazah salam selamat apa khabar bagus alhamdulillah nak tanya Ustazah dia perempuan tau Ustazah lagi kan master syariah juga master syariah juga Ustazah orang perempuan disahkan mengandung jatuh darah nifas ataupun istihadah darah penyakit. Anak tak pastilah Ustaz. Ustaz kan ustazah. Yalah tapi anak tak pasti.
Gini Ustaz, gini Ustaz. Ustaz telefon saya pensyarah dekat UM. Memang akademik pengajian Islam, ngajar syariah tau. Doktor. Ustaz telefon tanya. Okey, boleh boleh. Tanya doktor sendiri kan. Okey. Dapat nombor, terima. Assalamualaikum Prof. Doktor. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah bagus. Ustaz tak nak tanya ni. Doktor tak tanya ni. Orang perempuan dia akan mengandung, jatuh darah, darah nifas atau darah penyakit. Oh, anak rasa darah nifas tapi anak tak pasti lah. Ai, doktor kan doktor. Yalah, tapi anak tak pasti. Anak tak pasti tau, doktor kan doktor. Doktor mengajar syariah tau. Ustaz, tak apa Ustaz. Ustaz telefon satu orang lagi doktor. Perempuan juga. Ada eh? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Prof. Dia Prof doktor eh. Assalamualaikum doktor. Akademik pengajian Islam. Waktu tu. Nak tanya sikit ni. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Khabar. Alhamdulillah. Nak tanya. Orang perempuan disahkan mengandung jatuh darah. Darah tu darah penyakit ke darah nifas? Oh tu darah nifas Ustaz. Oh. Terima kasih doktor. Kalau darah nifas implikasinya tak perlu sembahyang lah ya. Disahkan mengandung eh. Kalau sahkan mengandung jatuh darah, darah tu darah nifas. Oh terima kasih doktor. Terima kasih eh. Alhamdulillah. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, nak ceritanya banyak kita belajar, jangan ingat kita tahu semua. Itu kadang-kadang saya tengok budak-budak sekarang kan. Baru sampai BA je kot, jalan kembang macam ni ah. Kan. Sesak ustaz sana tu, itu bidah tu, itu tak oh. Baru BA je kau, kan? Nak ceritanya sombong dengan ilmu kita, nak cerita realiti kadang-kadang kan. Dan kadang-kadang masalah kita pula kat Malaysia kadang-kadang, kita belajar dengan satu orang ustaz, kita jarang tanya tau. Bayangkan satu orang ustaz muda, dia mula mengajar surau. Orang tak pernah tanya dia. Dia keluarkan hukum, keluarkan fatwa. Orang tak pernah tanya dia. Kan? Keluarkan fatwa. Lepas 15 tahun, dia tak biasa untuk ditegur. Sebenarnya. Itu kalau ditegur, dia jadi marah. Atau ditegur, kebinasaan orang terdahulu apabila banyak bertanya. Dia keluar fatwa macam tu. Kan? Ha. Okay. Ah, jadi maknanya ilmu. Sebab tu saya cakap daripada awal kuliah, jahil boleh berlaku dalam dua keadaan. Orang malas menuntut ilmu atau orang rasa dia cukup dengan ilmu dia. Maka berlakulah jahil kedua. Eh? Ah, so, tuntut ilmu sampai liang lahat. Banyak benda kita tahu, banyak benda kita tak tahu. Saya tengah buat PhD, banyak benda saya tak tahu lagi. Bidang saya mensyariah, 2 BA, 2 Master, Baba dan Mama tau. Kan? Eh? Banyak benda saya tak tahu. Kan orang tanya saya tak tahu, saya tak tahu. Saya kata saya bagi masa saya rujuk, kan? Tak semua saya tahu. Okey. Kita ada 9 minit lagi untuk pukul 12. Tak tahu sempat ke tak ni. Kalau tak sempat, kita sambung tahun depan. Okey, sebab yang ketiga. Kenapa Allah mengurniakan kemuliaan kepada seseorang? Kerana yang ketiganya iaitu amal soleh. Amal soleh eh. Surah Al-Fatir ayat 10. Surah Fatir ayat 10 ni dia panjang. Bait yang last tu Allah sebut wa amalun soleh yarfa. Amal soleh akan mengangkat darjat kamu. Eh? Allah sebut dalam Quran benda ni. Amal soleh mengangkat darjat kita. So buatlah benda baik banyak-banyak. Dia akan mengangkat darjat kita. Dan benda baik mesti dibalas baik oleh Allah. Sama ada baik itu yang kita harap ataupun tak. Kita buat baik, Allah akan balas baik. Kita buat baik, ketua kita baik dengan orang. Kita mungkin mengharap orang buat baik pada kita. Tapi kita kata, aku buat baik dengan orang, orang tak buat baik dengan aku pun. Tapi rupanya Allah balas dengan kesihatan kita. Wih, sihat tak pernah masuk hospital. Alhamdulillah, itu kita tak perasan. So, jangan terpengaruh dengan, oh, kita buat baik, orang tak pernah buat baik dengan aku pun. Ah, malas aku buat baik. Maksud kita je buat baik. Jangan cakap macam tu. Sebab Allah balas dengan cara kita tak faham, tak perasan kadang-kadang. Dan kadang-kadang dengan cara kesihatan. Kadang rezeki yang tak sangka-sangka. Kadang-kadang anak tu, anak baik, anak jadi anak soleh-soleha. Buat baik mesti dibalas baik. Okey. Kemudian secara ringkasnya yang keempat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kemuliaan kepada seseorang? Yang keempatnya kerana akhlak. Akhlak menjadikan orang hina ataupun rendah, akhlak juga boleh menjadikan seorang itu tinggi. Okey. Akhlak ni adablah adab. Adab eh. So belajar adab eh. Bab kata orang putih. Manners make men. Kan.
Akhlak tu menjadi orang tu gentleman. Gentleman ni akhlak lah. Orang tu baik kan. Kalau orang tak ada akhlak, tak ada manners, dia bukan gentleman. Tak ada, bukan orang lah ya. Bukan orang yang bagus. Orang putih pun cakap macam tu. Dalam bahasa Arab dia, al-akhlak yukawinul insan. Akhlak membentuk insan. Kan? Kalau tak ada akhlak, dia tidak insan. Dia bukan insan. So kita dah bahas akhlak tu ada empat kan. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan diri, akhlak dengan sesama manusia, akhlak dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, sebab Allah bagi kemuliaan kepada seseorang adalah sebab taubat. Taubat ya. Taubat. Okey. Taubat ni apa ? Taubat ni iktiraf kelemahan. Iktiraf kelemahan, kemudian baiki kelemahan. Okey. Dan yang ketiganya adalah berjanji takkan ulang balik benda-benda mengarut, benda-benda kelemahan tu. Tiga benda ? Ini taubat ? Taubat iktiraf kelemahan, iktiraf memang aku salah. Yang keduanya baiki diri, tingkatkan. Dan yang ketiga berjanji aku takkan ulang lagi. Okey. Itu taubat ? Sekali lagi ? Taubat ni apa? Iktiraf kelemahan. Kita kena iktiraf. Oh, aku ada kelemahan. Kalau orang tak iktiraf dari kelemahan, dia susah nak taubat. Dia rasa dia betul aja. Kan? Dia kena iktiraf, oh memang aku salah. Dia kena admit, oh dia memang aku salah. Okey, kemudian baiki diri dan juga berjanji aku takkan ulang lagi benda ni. Mengarut benda ni. Hey, aku takkan ulang lagi benda ni. Okey. Dibacakan bersama dengan bab pertama benda ni juga. Kan? Ini kelemahan lah. So iktiraf kelemahan. Oh aku ada kelemahan. Baiki. Tengok kelemahan. Dan berjanji aku tak ulang. Kan? Maknanya correlation dengan bab pertama. Kan? Benda ni. So itu taubat. Sebab itu prasyarat taubat adalah kita mempunyai kemahiran melihat kelemahan diri. Itu prasyarat taubat. Kalau orang tidak punya kemahiran melihat kelemahan diri, dia susah nak taubat. Dia kasi diri dia betul lah. Okey apa? Dia feel good dia buat benda salah. Okey apa? Tapi kalau dia ada kemahiran melihat kelemahan diri, dia akan ada orang yang bertaubat. Jadi sebenarnya taubat-taubat ni bukan sekadar kita ucap istighfar. Dia mengangkat darjat kita. Sebab macam inilah. Dia mengangkat kemuliaan kita. Benda-benda lemah ni kita tingkatkan. Kita akan mulia di sisi manusia. Itu konsep taubat. Dia bukan sekadar Astaghfirullahaladzim. Ataupun menghabiskan biji tasbih. Astaghfirullah. 33. Lepas tu kalau imam baca lebih, marah. Dah lebih 33 ni imam ni. Lebih ni. Ni tasbih China ada ni. Apa ni imam? Taubat bukan sekadar kita ucap astaghfirullah. Bukan . Dia iktiraf kelemahan diri. Oh memang aku something wrong somewhere kat aku ni sebenarnya ni. Something wrong ni. Iktiraf . Kemudian tingkatkan manage. Berjanji aku takkan ulang lagi benda ni. Mengarut semua ni, aku takkan ulang benda ni. Kan? Itu erti taubat. Okey, saya rasa setakat tu saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Habis, saya baik tak sambung tahun depan . Habis, alhamdulillah. Okey. Kalau siapa-siapa yang mahu melihat kuliah kita ni balik, maklumlah terlepas ke poin dia terlepas. Kata lima, apa sahaja? Empat je. Saya cerita lima tau. Keempat tu muka kita tertidur kan. Empat je ni. Mana nak cari balik? Tengok dekat YouTube. Tengok dekat abang ni punya, apa tuan? Sikit tuliskan. Online majlis ilmu. Online majlis ilmu. Abang kita ni, dia rakamkan dan dia masukkan dekat online majlis ilmu. So untuk boleh tengok balik kuliah kita ni. Abang tuan ni buat secara percuma je tau. Saya tahu dia dah cukup, tapi kalau siapa nak infak untuk menyemarakkan majlis ilmu, bagi. Betul saya kata. Bagus sebab selagi mana orang tengok, kita tu tak ada pahala. Sebab mana buat volunteer je.
Sebab dia nak invite kan, sebab saya, dia tak cakap saya pun, tapi saya faham kerja ini kan, di zaman sekarang ni. So online majlis ilmu ataupun nak kuliah secara maya dengan saya, boleh ke IG saya. IG saya Ustaz Amin, U-S-T-A-Z-A-M-I-N. Jumpalah pakcik ni. Okay, atau kalau kat YouTube tu type Ustaz Amin, jumpalah banyak kuliah-kuliah mereka terkongsikan. InsyaAllah panjang umur, muar rezeki, kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang di kelemahan diri saya sendiri. Okey, ada doa, mohonkan jemaah kita meninggal pagi tadi pukul 2 pagi ya. Allah yarhamah Kamariyah binti Musif dan Allah yarham Musa bin Ahmad. Ada 2 orang meninggal. Sendiri ya, ada ha? Ada 2 orang. Kamariyah binti Munif dan Musa bin Ahmad. Kan? Kejemaah kita yang kita tak perasan kadang-kadang ya. Okay, so kita doakan lah ya. Mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat, kebaikan, pengampunan pada kita, ahli keluarga kita dan yang kita doakan pada hari ini. Dan yang keduanya, mohon doakan pembedahan pada 29/5 operation. Ada ketumbuhan usus jemaah kita Aminatun binti Amin. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan pada diri kita, pada ahli keluarga kita dan juga yang yang punya hajat pada hari ini lah, insyaAllah. Eh? Okay, kita akhiri dengan doa insyaAllah. Dan juga nantinya Ustaz Syafiq akan bagi flyer untuk korban. Nah, korban atau pembantu Palestin pun boleh situ. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit ya Allah, kurniakan kesembuhan-Mu kepada mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepada-Mu ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya ya Allah, ampunkan mereka dan bimbinglah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami dan saudara, ada di antara saudara-saudara kami yang Kau uji dengan sakit ya Allah, berikan kepada kami dan kepada mereka kesembuhan daripada-Mu ya Allah. Ada di antara saudara-saudara kami yang telah Kau panggil bertemu-Mu ya Allah, berikan keampunan-Mu kepada kami dan kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami dan kepada mereka ya Allah. Berikan kebaikan-Mu kepada kami dan kepada mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.